Okay, hai murid-murid. Hari ini kita masih lagi nak belajar dalam bidang sukatan dan geometri di bawah tajuk ruang, dan juga kita nak fokus tajuk hari ini, tajuk paksi simetri. Baik, sebelum lebih lanjut, cikgu kongsikan kita punya objektif pembelajaran untuk hari ini. Okey, di akhir pembelajaran ini, saya akan dapat yang pertama tahu dan faham apa itu paksi simetri, dan yang kedua kenal dan lukis paksi simetri pada bentuk atau gambar rajah yang diberi dengan betul. Okey, anak-anak, tahu tak apa itu paksi simetri? Ya, paksi simetri kalau kita rujuk dalam buku teks merupakan garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk atau gambar rajah kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okay. Cuba kita lihat gambar pasu bunga ini. Tengok, dia ada bentuk belang-belang. Kan? Okay. Jadi, di mana paksi simetrinya? Okay. Betul, paksi simetri dia yang pertama cikgu lukis di sini, di tengah-tengah ni, secara menegak. Okay. Bila cikgu lukis, cikgu pisahkan dia, dia akan jadi bentuk begini. Bentuk dia kita tengok sama saiz dan bentuk juga serupa. Lekuk-lekuk dia pun sama sahaja. Okey, jadi kita tengok, kita nak buktikan bentuk ini sama saiz dan sama bentuk ya. Jadi cikgu lipatkan gambar ini kepada dua. Okey, tengok, kita lipat. Yes, dia sama bentuk dan sama saiz. Jadi bentuk ini merupakan paksi simetri yang betul. Okey. Okey, untuk yang kedua juga, contoh yang kedua, cikgu masih lagi menggunakan bentuk pasu bunga ini. Dan tapi sekarang cikgu nak lukis paksi simetri dia secara melintang. Okey, secara melintang cikgu bahagikan kepada dua, kita akan dapat bentuk begitu. Dan sekarang ni kita nak lipat, kita tengok sama ada dia berada dia. Okey, kita tengoklah. Tengok dia lapik tak yang gambar dekat bawah? Tidak kan? Dia tidak sama. Dia tidak berada overlap. Dia tak overlap dengan bentuk yang dekat bawah dia. Okey. Jadi ini bukan paksi simetri untuk pasu bunga. Paksi simetri dia tadi lah yang mula-mula tadi. Kita buat paksi simetri yang dekat tengah-tengah yang panjang tu tadi. Okey. Secara menegak. Okey. Kita tengok bentuk segi segi empat pula. Bentuk anak panah. Okey. Okey, untuk bentuk anak panah ni, cikgu letak dia punya paksi simetri yang pertama dekat atas ni, secara menegak. Kita tengok sama ada bentuk dia sama ke tidak, yang pertama, bahagian yang pertama dengan bahagian kedua. Yang cikgu bulatkan tu, tak sama kan? Tak sama, jadi bentuk kalau kita lukis secara menegak ni, dia bukanlah paksi simetri. Bukan, bukan, okey, bukan. Okey, sekarang cikgu lukiskan paksi simetri yang kedua. Cikgu lukis yang warna hijau tu. Okey, cuba tengok bahagian atas dan bahagian bawah. Sama tak bentuk dia? Sama kan? Okey, sama. Jadi, ini ialah bentuk paksi simetri. Okey, sekarang kita tengok bentuk segi empat tepat. Okay, segi empat tepat ni sisi dia tidak sama panjang eh. Dia bukan poligon sekata. Dia hanya poligon tapi dia bukan poligon sekata. Okey, kita tengok berapa banyak paksi simetri yang dia ada. Okey, garisan warna merah satu. Garisan warna biru satu, dua. Garisan warna oranye ni, okey, ni kita tak sure, tak confirm. Kalau tengok bentuk dia lebih kurang kan. Dan dia, tengoklah kita buktikan sama ada itu paksi simetri ataupun tidak. Okay,
Okey, kalau kita bahagikan, ya cikgu dah asingkan. Cikgu tengok warna biru dengan warna oren tu. Bentuk dia lebih kurang sama, saiz pun lebih kurang sama. Okey, tapi cuba kita lipat. Dia bertindih ke? Bertindih. Okey, warna biru, warna oren tu kita lipat. Tengok, dia tidak dia tak lapik, tak berlapik. Ha. Maksudnya dia tak overlap. Ha, jadi ini bukan paksi simetri. Simetri untuk segi empat tepat tadi ialah yang warna merah dan warna biru. Dia ada dua sahaja paksi simetri. Okey, baik. Seterusnya kita tengok bentuk seterusnya. Okey, ini bentuk segi empat sama. Segi empat sama warna pink. Okey, segi empat sama ni dia ialah bentuk poligon sekata sebab dia bentuk panjang dia punya sisi sama panjang. Okey, bila sama panjang, dia ialah poligon sekata. Okey, kita kira berapa banyak dia punya paksi simetri. Okey, yang pertama warna merah. Yang kedua warna biru. Ini kita tak confirm yang kuning ni. Jadi boleh tak kita sebab? Kita cek sama ada warna kuning ni sepaksi simetri ataupun tidak. Okey, cikgu sudah bahagikan kepada dua bahagian, warna biru dan warna kuning. Okey, warna biru cikgu lukis, cikgu lipatkan warna kuning. Ya, dia berlapik, dia bertindih. Jadi bentuk garisan paksi simetri yang warna kuning tadi tu ialah paksi simetri lah untuk segi empat sama. Seterusnya. Okey, jadi kita kira balik berapa banyak bilangan paksi simetri untuk poligon sekata segi empat sama. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ada empat garis paksi simetri untuk poligon sekata segi empat sama. Okey, jadi anak-anak, untuk poligon sekata, okey, kalau sekiranya kita tanya berapa bilangan paksi simetri untuk poligon sekata, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Contoh, kalau kita ada heptagon, heptagon ada 7 sisi. Jadi, bilangan paksi simetri untuk poligon sekata heptagon sama juga, dia mesti ada 7 paksi simetri. Okey, untuk kesimpulannya, paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan bentuk atau gambar kepada dua bahagian. Bahagian dia mesti sama besar dan sama bentuk dia. Okey, dan akhir sekali, poligon sekata bilangan paksi simetri ialah sama dengan bilangan sisi macam yang cikgu cakap tadi. Okey? Baik, itu saja. Sekian. Jumpa lagi untuk pelajaran yang seterusnya. Bye.